Halo Sobat Blurio, tadi kita sudah bongkar mesin dan jarum jamnya. Sekarang waktunya kita pasang kembali. Cara pasangnya gampang sekali. Kita langsung saja pasang. Ini jamnya kita pasang, ini arah ke jam 12. Ini tanda arah ke jam 12. Kita pasang seperti ini. Tinggal dipencet aja. Terus ini kita pencet juga. Ini arah ke jam 12 semua ya. Oke, kita balik untuk pemasangan jarum jam. Ini jarum jamnya. Ada 3 macam. Sama ring, sama baut. Oke, kita pasang ringnya terlebih dahulu. Terus kita pasang yang ini. Oke, kita pasang jarum jam. Yang pertama kita pasang yang pendek. Ini yang panjang. Ini detik, menit, sama jam. Ini kita pasang jamnya dulu, terlebih dahulu. Cara pasangnya, jarum jam ini arah ke jam 12 semua. Ini cara pasangnya seperti ini, tinggal dipencet aja, sudah ada tempatnya. Memastikan jarum jam gak bentrok ya. Kalau bentrok gak bisa mutar mesin jamnya. Oke, begitu cara pasangnya. Untuk nyetel jamnya di belakang ini. Ini biasanya warna merah, ada yang warna kuning, warna-warni ya. Ada yang warna hitam. Hanya seperti ini. Nah, kalau bagus ini. Oke, terima kasih Sobat Blurio yang sudah nonton. Jangan lupa like dan komen.